Oke, okay, rantai longgar macam tu sangat ni eh. Ambil lap pun rasa macam gitu. Okay, jadi kita ketatkan rantai dulu lah. Alright, tu kita sambung. Perjalanan kita hari ini akan menggunakan highway Senai Desaru. Okay, jadi kita daripada Bandar Perawan ni kita nak terus masuk highway. Yeah, bermula daripada Desaru, kita nak keluar di Senai. Kita nak all out lah highway tu. Yeah, Senai Desaru, ujung ke ujung. Okay, jadi okay, jom. Yeah, kita layan, right? Okey, kalau anda nak jumpa highway satu lane, dekat sinilah yang ada. Eh, highway Senai Desaru ni lah. Dia pelik sikit. Dia ada highway satu lane. Dah, layan. Satu lane pun satu lane lah, eh. Bila jalan macam gini, satu lorong macam gini, bahu jalan macam besar tak besar macam gini, agak tak dinasihati lah untuk anda potong sebelah kiri, sebab kita tak tahu bila-bila masa lori ni boleh rapat ke kiri kan. Jadi kita layan je, layan potong kiri, kita steady je. Tapi boleh juga, kita try. Okay. Jadi anda kena tengok keadaan. Agak-agak yakin lori itu jauh. Anda rasa dia dah pasangkan anda. Ataupun anda boleh tekan horn lah untuk ingatkan dia yang anda ada di kiri. Boleh. Tapi kalau dia berada tengah anak selekoh apa semua tu, janganlah nak main potong bahu jalan kalau bahu jalan sempit macam gini. Tak basah-basah, kena impit, tergolek, masuk bawah lori, Jauh pula tu, jalan-jalan selorong ni. Layan je lah. Okey, inilah dia jambatan yang ada sepanjang highway ni lah. Kalau lokasinya kata apa dekat dengan Teluk Sengat lah. Kata apa jambatan Teluk Sengat, orang dok kata jambatan Teluk Sengat, jambatan Teluk Sengat. Inilah dia. Yang menghubungkan lebuh raya ini. Ini kalau bawa laju kan, terbabas, tercampak bawah ni, tak jadi apalah. Kalau kau pandai berenang tak apa. Kalau tak pandai berenang, wassalam.
Okey, kita dah sampai exit Senai. Alright. Bercinta juga lalu highway Senai Desaru ni. Boleh tahan sakit buntut. Tapi yalah, highway clear tak payah kelam kabut sangat dengan trafik. Kita dalam motor kan.
Sama yang macam dekat Penang kita gitu. Dekat Penang kita begitu ni lah dia. Ha. Okey, jadi sekarang kita dah sampai Bike Empire 96. Kalau anda yang tengok video saya ke Penang tu, kita ada singgah yang dekat Penang. Ni yang dekat Johor Bahru lah. Alright, kita dah sampai, jom.